Ketika ada curhat, seakan-akan lebih berpengalaman. Ada 3 anakku. Semua takku kanya 3 anakku. Kenapa, Dak? Karena bapak pusing otakku. Kenapa pusing, Dak? Tahu. Pergi utang dia. Hah? Utang. Utang? Siapa utang? Bapak. Bapak ini. Bapaknya? Oh, utang-utang bapaknya itu, Dak? Iya. Jadi pusing ya, Dak? Aduh, mampuslah. Kenapa jadi bapaknya yang utang-utang, Dak? Eda pun gak Eda kasih bapak suami Eda apa uang, utang lah dia. Tak ada uangku. Gak ada juga uangnya, Dak. Di mana uangnya, Dak, rupanya semua? Di handphone. Di handphone? Di jajan terus ini, anakku ini. Apa? Jajan. Jajan terus? Berarti jadi miskin lah, Eda, ya. Pantaslah suaminya Eda ngutang-ngutang, Dak. Itu biar ya ada duit. Ya ada dong istrinya, maksudnya kayak otaknya itu. Maksudnya otaknya kayak mana? Otak. Dia utang biar ada uang buat istrinya. Oh, berarti dia cari utang biar ada bapak. Karena anak ini, si anak yang sekolah sini. Oh. Sekolah. Sekolah. Anak. Udah ada satu anakku sekolah, Dak. Sekolah apa dia? Sekolah Bintang Timur. Sekolah TK dia? Iya. Udah besar? Udah 4 tahun lah, Dak. Tapi aku enggak ngutang, Dak, karena aku ada uangku. Suamiku pun enggak pernah ngutang karena ada uangnya. Dak tadi Dak bilang suami Dak ngutang biar ada uang istrinya. Katanya karena sekolah anaknya, makanya Dak. Iya, udah. Jangan mal-mal. Udah tiga anakku. Semua otakku kanya 3 anakku. Apalagi Eda masih 1. Iya, Dak. Eda belum pusing, aku udah pusing. Apalagi anakku kalau banyak pusing lagi. Makin. Apalagi susunya. Neneknya. Neneknya kok banyak. Berarti harus beli susu lah gitu ya, Dak. Selangku ini. Aduh, kosong ya dompet Eda ya. Ada banyak nih. Mana? Kosongnya dompet Eda. Nih. Makanya, Dak, jangan ngutang-ngutang. Gak ada gunanya ngutang, Dak. Utang-utang. Gak ada uang. Ya udah, makanya kerja lah, Dak. Jangan ngutang-ngutang terus. Kenja-kenja apalagi minat anak-anak, buka Eda. Main-main. Aku buka Eda. Ece-ecenya tapi tadi Eda. Ece-ecenya Eda lah. Makanya Eda kerja iya, lah. Tapi nyuci piring Eda. Di rumah orang gitu loh. Berdiri. Eda menjelek. Nanti nyuci kain di rumah orang. Nyetrika di rumah orang. Apalagi di situ. Kan bisa Eda cari kerjaan di luar. Iyalah. Tapi males. Harus sayang sama anaknya, Dak. Kalau Eda ngutang-ngutang. Iya, males. Kalau Eda ngutang-ngutang terus mana bisa anaknya sekolah? Iya. Ini bisanya sekolah. Dari hasil ngutang anakku. Kan? Dia ada utang. Males anakku sekolah. Dari aja utang udah. Apa pesannya hari ini, Dak, sebelum kita tutup videonya? Apa pesan yang bisa Eda sampaikan? Jangan utangnya. Utang gak baik. Iya, itu pesannya hari ini, Dak. Oke lah ya, Dak. Aduh, aku ngantuk kali, capek aku, Dak. Ya, ayo Dak nangis ya. Ayo Dak nangis, anakku. Oke, okay, Dak. Dadah. Pulang lah ya, Dak. Nanti cari-cari suami ya, Dak. Ya, dadah. Iya.